Maknanya ni kerajaan mampu bayar kita punya pencen, mampu bayar bonus kegiatan awam 2000, orang pesara-pesara 1000. Alhamdulillah lah. So inilah peluang untuk kegiatan awam yang ada lebih berapa juta, berapa 2-3 juta orang ni. Berapa juta kegiatan awam dengan pesara untuk menyokong PMX. Sebab apa? Kenapa? Apa isu dia? Isu dia ialah kerana tak ada rasuah lah. Kalau tak ada rasuah, confirm kerajaan boleh bayar gaji kita. Kalau ada rasuah berbilion-bilion, macam mana kerajaan nak bayar? Itu sebab kalau kita tengok kerajaan Anwar Ibrahim, dia tidak mengamalkan rasuah. Dia tidak ada direct award, tak ada tender award direct, tak ada tebatan janji pun boleh dia jimatkan berbilion-bilion. Direct award macam-macam, direct award lah. Kalau dulu macam-macam nak buat kapal selam pun berkomisen beratus-ratus juta. Semua komisen-komisen. Sekarang tak ada komisen lah. Itu sebab banyak pejabat-pejabat awam, ada yang suka, ada yang tak suka. Terima hakikat, janji dapat duit. Bukan dapat duit, itu adalah penghargaan daripada kerajaan Madani. Kerajaan Madani memberi penghargaan kepada rakyat dan juga pejabat-pejabat awam. Dan cara itulah penghargaan. Patut kita ucap terima kasih. Ini janji lah dapat duit, duit balon ucap terima kasih langsung tak nak. Itulah dipanggil kufur-kufur nikmat. Sebab apa? Tak ada rasuah. So sekarang kita tengok rasuah berkurangan, berkurangan. Dan kalau kita tengok banyaklah orang tak berani ambil rasuah dah. Beramai kena tangkap, itu di MINDEF kena tangkap, tender, Air Force, Amber, LTLDM. Yang terbaru ni, terbaru. Spanko. Dapat duit balon undi tetap PN, haram mana haram tu. Duit ambil tapi undi PN, itu maknanya manusia yang tidak ada nilai yang sudah hitam, patut tak payah ambil duit tu. Tak layak kau ambil duit Betul tak? Itulah mereka ni. Duit ambil, semua ambil tapi tak menyokong. Itulah orang yang tak menghargai, orang yang kufur nikmat akan dibalas oleh Allah nanti. Sebab apa? Tidak ada menghargai orang Walau all ambil bonus takut. Betul. Tak berkat lah kalau kau ambil bonus tapi kau tak mengucapkan terima kasih, biasalah. Tak berkat lah Tak nyokong tak apa tapi terserah lah. Betul lah. Macam kita, mana kita kena mengucap terima kasih. Aku juga, apa, aku tengok tadi aku beri apa orang cacat kan, aku dekat lalu-lalu kereta, aku tengok orang cacat naik troli ni apa, naik orang cacat naik troli, cacat lah orang cacat, naik kursi roda aku bagilah. Aku tak ada, aku berapa-berapa duit, adalah RM20-30 dalam duit aku ni kan. Biasa kita pakai scan apa tu, touch yang pakai ni kan, scan duit ni adalah, kadang duit ni dalam beg adalah RM30-40. Aku ada, aku bagilah RM20 kat orang sakit, orang kuyuh tu kan. Aku tengok sahabat apa tu naik siroda lalu dekat jalan Kuraman, aku berhenti, aku bagi RM20. Orang IKU tu apa? Orang IKU tu dapat RM20. Terus baca doa. Baca doa, aku pun terpaksa berhenti baca doa juga ikut dia. Apa dia baca doa aku tak tahulah, terkemit-kemit baca doa, baca doa. Dekat nak 2-3 minit baca doa kan. Lepas tu dia ucap terima kasih kat aku. Terima kasih. Lepas tu terus jalan. Itu pengemis tu. Pengemis dapat RM20 baca doa. Pada kita yang bagi. Ini kita dapat RM2,000 langsung tak hargai. Apa jenis manusia dah lah, tak hargai tak apa, kau kutuk lagi. Itulah mana tadi pengemis tadi, bukan pengemis lah, orang IKU OKU pun dia lalu minta duit, aku bagi RM20.
siap baca doa untuk aku tu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan. Kau berilah ampunan kepada kami, ya Allah. Kau berlimpahkan rezeki kami, ya Allah.